Masjidil Haram. Dari Jabir alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali salat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram Mekah. Dan salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pintu masuknya cukup besar Masjidil Haram, tinggi. Salat di Masjidil Haram memiliki keutamaan yang luar biasa besar. Hal tersebut dikarenakan di dalam Masjidil Haram terdapat Ka'bah atau kiblat yang dijadikan acuan arah oleh seluruh umat Islam ketika melaksanakan salat. Di dalam keutamaan tersebut termasuk juga pahala yang berlipat ganda. Oleh karenanya, sholat di Masjidil Haram menjadi dambaan setiap muslim yang mampu berkunjung ke Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini keadaan dalam Masjidil Haram. Memang masjidnya pun luar biasa, indah. Ini tempat minum air zam-zam. Air zam-zam, minum sepuasnya air zam-zam. Itu tempat ambil, mau jamaah mau minum air zam-zam bisa ambil. Ada yang dingin dan ada yang enggak dingin. Jadi jangan minum selalu yang dingin. Kita akan bisa kena apa? Kita minum air zam-zam. Batuklah bersin-bersin karena cuaca di luar sangat panas. Kalau kita minum yang dingin ya apa kesehatan apa terganggu lah pernapasan kita. Nah ini not cool lah, yang ini yang biasa aja. Nah, ini kita minum. Saya minum yang ini. Nah yang biasa, yang enggak dingin. Saya khawatir kalau yang dingin kan cuaca di luar Masjidil Haram sangat panas, tapi di dalam Masjidil Haram ini kita hasilnya sangat banyak dingin. Jadi kita minum yang biasa. Zam-zam. Yang ini tidak dingin. Kalau yang ini dingin. Cool. Ini juga dingin. Disediakan satu yang tidak dingin. Alasannya? Zam-zam. Tapi jalan, hanya jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat, agak-dekat. Tapi sekarang ini sisa. Sisa dua. Sisa dua, jauh. Nah, segar. Pakai anu, ada. Habis, ludes. Ini juga jam-jam. Wow, jadwal udah tembus lewat ini. Terowongan. Waktu sholat hampir tiba. Jamaah sedang melakukan tawaf.